Mais t'as raison, on a une état à boîte. Elle est à boîte. Saat kita menjelajah pantai, kita menemukan jejak-jejak penyu yang lebar sekali, 2 meteran, dan itu adalah jejak penyu. Nah itu kita gali ke warga, dan memang warga bilang ada penyu yang kita bawa gambarnya, penyu mana yang ditemukan, ternyata betul penyu belimbing tersebut. Nah, paginya memang ada juga warga yang menemukan telurnya, dan kita lihat telurnya telur belimbing. Kemudian malamnya kita patroli, kan memang menurut warga kan memang lagi musim. Malamnya kita patroli pas jam sekitar jam 10 ada penyu naik dan bertelur. Nah itu yang menurut keyakinan kami bahwa betul lagi musim penyu bertelur. Paginya kita keliling lagi sepanjang 4 kilo dan kita menemukan sekitar 26 sarang yang sudah hilang telurnya, yang dicuri perasaan dicuri warga. Nah, penyu belimbing itu adalah salah satu penyu langka dari 4 jenis penyu yang terdapat di wilayah Pantai Barat, Sumatera Barat. Dari penelitian kita, pada tahun 1999 kita melakukan survei, kita sudah mengidentifikasi lokasi pendaratan penyu belimbing. Tapi sebagai peneliti, saya belum pernah menemukan secara langsung penyu belimbing tersebut. Setelah itu, di tahun 2003, kita mulai menemukan perdagangan telur belimbing masuk ke pasar regional Kota Padang. Itu yang berasal pertama dari Mentawai. Kemudian 4 tahun berikutnya, kita menemukan juga berasal dari pesisir selatan. Nah, jadi kita melihat bahwa ada indikasi bahwa setiap 4 dan 5 tahunan, telur itu masuk ke pasar regional Kota Padang. Baru-baru ini, baru kita mendapatkan bahwa di kawasan barat Mentawai, khusus di Batu Monga, ditemukan penyu belimbing yang besarnya hampir 2 meter. Ya.